Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Pawon Wong Cilik. Pagi ini aku mau bikin pisang goreng crispy. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ikuti terus videonya. Bahan-bahannya ini ada pisang kepok secukupnya, tepung terigu 6 sendok makan, tepung beras 4 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, ada garam secukupnya dan baking powder 1/4 sendok teh. Ini ada air secukupnya ya. Pertama, kita akan kupas pisang dan akan dibentuk seperti kipas. Nah, seperti ini ya, teman-teman, bentuknya. Lakukan semuanya sampai habis. Ini udah semuanya. Lalu kita akan siapkan air campur gula biar cepat larut ya, teman-teman. Kemudian siapkan wadah. Campurkan tepung terigu dan tepung beras. Kita aduk, tambahkan garam dan baking powder. Kita aduk sampai tercampur. Lalu kita tambahkan air gula sedikit demi sedikit ya. Aduk sampai tidak ada yang menggerindil. Adonannya jangan terlalu kental maupun encer ya, teman-teman. Ini masih kurang air. Kita tambahkan lagi. Nah, ini udah cukup ya, teman-teman. Tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental. Kita siapkan wajan dan nyalakan kompor. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai benar-benar minyaknya panas ya. Nah, ini sudah panas. Lalu kita masukkan adonan pisangnya. Kita goreng sampai bawahnya kecoklatan ya.
Lalu ini akan kita balik. Tunggu sampai pisang gorengnya matang. Ini pisang gorengnya udah matang. Lalu kita akan angkat dan tiriskan. Tada, pisang goreng crispy-nya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Pisang gorengnya ini cocok untuk teman ngopi di pagi hari maupun malam hari ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.